Kompleks hutan Cameron Highlands di Pahang terletak di banjaran titiwangsa yang merentasi dari sempadan Thai ke Negeri Sembilan. Dengan ketinggian antara 600 hingga 2000 meter, ia terdiri daripada hutan di Terop Karpa atas dan hutan montain yang kelihatan mistik, di mana pokok-pokoknya diliputi tumbuhan berlumut. Sentiasa diselimuti oleh kepulan awan rendah, hutan berlumut ini juga dikenali sebagai hutan awan. Persekitaran di sini umpama memasuki terowong masa ke alam fantasi, seperti dalam filem Lord of the Rings atau Alice in Wonderland. Tumbuh-tumbuhan seperti lumut, paku pakis, kulampai dan liverwort meliputi lantai hutan, batu-batuan dan pokok-pokok. Tahukah anda, tumbuh-tumbuhan ini tidak menghasilkan bunga, biji benih atau buah. Sesetengah paku pakis bersaiz kecil dengan daun bersulam halus. Ada juga yang mempunyai daun sepanjang 4 meter seperti paku pohon ini. Di bawah daun ini, anda dapat melihat tumpukan spora berwarna perak. Ini akan dibebaskan untuk membiakkan tumbuhan tersebut. Tahukah anda, tumbuh-tumbuhan ini merupakan antara organisma tertua di bumi. Ia memainkan peranan penting di dalam ekosistem sebagai pengeluar utama dan pengintas mula air dan nutrien. Ulat gonggok merupakan hidupan herbivor. Ia sedang enak mengunyah lumut. Ulat gonggok merupakan enjin penting untuk mengitar semula nutrien di lapisan tanah atas. Ia akan memakan tumbuhan menjadi serpihan kecil. Ini membolehkan bakteria dan kulat untuk menguraikan sisa tumbuhan tersebut. Terletak di altitud yang tinggi, Cameron Highlands beriklim sejuk dengan purata suhu sekitar 18 darjah Celsius. Tahukah anda, suhu yang sejuk merupakan persekitaran yang kondusif untuk pelbagai spesies bunga. Orkid ialah antara tumbuhan istimewa di Cameron Highlands. Orkid selipar merupakan spesies yang diancam kepupusan disebabkan ia sering diambil dari habitat asalnya. Ia mendapat permintaan tinggi dari pengumpul orkid kerana bentuknya yang cantik dan unik. Tahukah anda, spesies orkid liar ini dilindungi di bawah undang-undang dan aktiviti mengumpulnya adalah dilarang sama sekali. Serangga berperanan mendebungakan bunga-bunga yang cantik ini. Kupu-kupu dan rama-rama juga merupakan ejen pendebunga yang penting. Kupu-kupu akan bertelur lalu menetas menjadi ulat beluncas. Tahukah anda, seekor ulat beluncas mempunyai lebih dari 2,000 otot dan ia akan membesar sebanyak 27,000 kali ganda berbanding semasa ia baru menetas. Ulat beluncas mempunyai pelbagai cara melindungi dirinya dari haiwan pemangsa, antaranya mengeluarkan racun. Perangkap kamera yang dipasang oleh Jabatan Perkhilatan dan NGO Pelindung juga memperlihatkan pelbagai hidupan liar menakjubkan. Kambing gurun, haiwan pemalu yang turut diburu dan diancam kepupusan. Anjing hutan sering bergerak secara berkumpulan dan merupakan antara pemburu hebat. Beruang matahari adalah spesies beruang terkecil di dunia.
Kerana cuacanya yang sejuk, Cameron Highland menjadi tarikan peladang teh, sayur-sayuran dan bunga. Namun, hutan Cameron Highlands dan di sekitarnya terancam akibat aktiviti pembangunan yang berleluasa. Oleh itu, hutan montain yang kaya dengan biodiversiti ini amat penting untuk dijaga dan dipelihara demi generasi akan datang.